Oke okay guys, jadi hari ini gue bakalan tunjukin ke kalian cara masak telur untuk bodybuilder. Kalau kalian di kos atau kalian di rumah sendiri bisa ikutin cara ini, cara paling gampang untuk masak telur dadar. Jadi gue bakalan tunjukin ke kalian caranya masak telur dadar itu gampang banget. Jadi langsung aja gue kasih kalian lihat. Dan kebetulan gue cuma punya satu telur guys. Kalau kalian punya dua telur, kalian bisa pakai. Oke, gue biasanya dua telur sih, gue campur sama kuningnya juga. Itu bagus sekali, lemaknya lemak baik ya, bukan lemak jahat. Kalau kalian bisa beli telur putih sama orang bandrek, tukang bandrek di jalan itu lebih bagus lagi. Kalau bisa banyakin telur putihnya, karena proteinnya di telur putih. Jadi sediain mangkok buat kita masukin telurnya, terus kita aduk. Usahain kalian punya ini. Biasanya sih dua butir telur ya. Di sini kalau bisa pakai minyak kelapa sedikit aja biar nggak nempel, meskipun kalian pakai teflon ya atau pakai apa gitu. Minyak kelapa enak juga guys, jadi nggak enak. Usahain sebelum kalian pecahin telurnya, itu kalian nyalain dulu ininya, kompornya, baru kalian pecahin telur. Jadi kompornya udah panas, langsung masukin telurnya, jadi hemat waktu guys. Kalian boleh taruh garam kalau kalian mau, garamnya sedikit aja. Dan jangan lupa langsung dicuci. Kalau kalian mau taruh topping boleh, kayak oregano, tapi gua biasa nggak pakai soalnya bosan. Ini gue tunjukin cara balikin ya. Walaupun gak sempurna ya guys, tapi ya begitu aja lah. Jadi kalian boleh matiin. Jadi ini bentar banget cara masak telurnya. Itu gak sampai 5 menit ya, jadi bentar doang. Gue biasanya sih 2 butir telur. Kalau kalian mau 5 putih, 2 kuning boleh juga, terserah kalian. Gua biasanya sih 2 aja, 2 putih telur, kuning dan putihnya. Terus ini bagus banget untuk bodybuilder ya. Jadi kalian bisa buat untuk sarapan atau untuk makan malam, cemilan. Jadi ya gitu aja guys, cara membentukin otot di rumah ini guys ya, dengan makanan sehat.